Hai semua, welcome to my channel. So hari ni Pika nak masak butter prawn. So barang-barang dia, saya ambil 4 ulas bawang putih, 2 tangkai lah, 2 tangkai daun kari, and then 2 cili padi merah, 2 cili padi hijau, lepas tu kuning telur 4 biji, ni ada butter, lepas tu ada udang 1 kilo sudah dibersihkan, lepas tu ada garam, and then ini tepung gandum. Saya ambil dalam 1 camca besar. Okay, sekarang kita tengok cara-cara masak pula. Okay, first kali kita akan goreng kita punya udang tu. Okay, udang biasa normally orang akan buat butter prawn dengan dia punya kulit lah. Tapi Pika dekat sini dah buang dah kulit dia sebab Pika ada anak kecil. So, dia susah nak makan lah. Kalau sekali dengan dia punya apa kulit tu. So, saya dah buang dah. And then, kita akan goreng dia dululah. Okay, untuk goreng, yorang tak perlu goreng dengan butter ya. Goreng saja dengan minyak. Okay, so lepas kita goreng, dekat minyak tu kita akan tambah kita punya margarin. Okay, margarin kalau yorang rasa, oh mahalnya Pika guna margarin mahal-mahal. Okay, tak apa. Guna margarin yang murah-murah pun tak ada masalah. Okay, ini optional sajalah. Okay, tapi plantain mesti nak kena apa masuk. Just optional dia. Antara mahal dengan murah itu sajalah optional dia. Okay. Okay, sekarang saya dah masukkan saya punya margarin dekat dalam dia. Kita kacau dia. Lepas tu kita akan masukkan kita punya kuning telur. Okay, untuk buat butter prawn ni, putih telur kita tak guna. Just kuning telur sahaja. 4 biji saya guna dekat sini. Okay. You orang kena masuk macam ni ya. Daripada atas you kena masuk sikit-sikit. Lagi satu tangan tu kena kacau. Dekat kuali tu kacau telur tu. Okay. Jangan bagi dia jadi satu telur yang besar lah. Dia kena jadi macam ni. Cantik kan. Inilah method sebenar-benarnya buat butter prawn. Okay, you kena kacau dia sampai dia berbuih. Berbuih banyak nanti. Kan? Tengok tu. Okay, dia dah start buih dah. Masa tu lah kita akan masukkan kita punya daun kari, bawang putih dengan cili padi merah dengan hijau. Okay, masukkan. Lepas tu kita kacau dia sampai dia kekuningan. Dia dah kuning dah. Kekuning emasan eh. So dia akan turn to brownish colour a bit. So masa tu dia sudah masak. Okay. Lepas tu yorang kena masuk dia ni garam. Jangan lupa pula. Garam tapi janganlah masuk banyak sangat. Sikit je ya. Untuk secukup rasa. Lepas tu kita kena asingkan minyak dengan kita punya telur tu. Okay. So gunalah penapis. Okay. Dah tengok tu. Kalau tak, nanti butter prawn kita akan jadi butter minyak prawn pula. So kenalah tadar dia. Dia punya minyak tu kena keluarkan. Okay. Lepas tu saya guna kuali yang sama. Jangan ingat kuali tu tak cuci. Saya guna kuali yang sama je. Okay. Dekat kuali tu saya masukkan 1/2 teaspoon of margarin. Kacau dia. And then masa ni kita akan masukkan kita punya tepung gandum. Okay. Biasa orang akan masuk tepung kanji akan masuk. Kalau tak pun masuk corn flour. Tapi saya dekat sini guna tepung gandum lah. Okay. Lepas tu dia akan jadi pekat macam ni. Jangan takut. Jangan risau. Kita akan masukkan prawn kita yang sudah digoreng. Simple kan dia punya method. Nampak saja wow. Apa dekat restoran semua kan. Tengok orang buat. Wow, mesti susah kan. Tapi dia actually senang saja. Dekat rumah pun kita boleh buat dah benda ni.
Lepas tu masukkan sedikit garam lagi. Jangan masuk banyak sebab tadi kita dah masuk dekat kita punya telur kan. So kita masuk dekat sini sikit saja. And then saya campur semua sekali dengan kita punya telur yang sudah digoreng tu. Okay, ini sahaja menu untuk hari ini. Saya punya butter prawn sudah sedia. Okay guys, kalau you orang suka saya punya resipi untuk hari ini, cubalah buat dekat rumah, komen-komen lah dekat bawah kan. And then jangan lupa subscribe saya punya channel, so baru you orang akan dapat saya punya resipi-resipi yang baru. Okay tak? Okay guys, thank you for watching.